Behold, I build an house to the name of the Lord, my God, to dedicate it to Him, and to burn before Him sweet incense, and for the continual showbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the Sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts of the Lord our God. This is an ordinance forever to Israel. Hello everyone. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah bagian pertama dari seri Apa Arti Kata Feast. Pelajaran ini dibuat karena banyak orang tidak mengerti apa arti kata feast di Alkitab, sehingga mereka memakukan the feast ke kayu salib bersama-sama dengan upacara yang bersifat sebagai bayang-bayang yang fungsinya sebagai object lesson atau perumpamaan dari kematian Kristus di kayu salib. Seakan-akan the feast adalah bayang-bayang object lesson dari kematian Kristus di kayu salib. Ada juga yang mengajarkan bahwa the feast hanya diberikan kepada umat Israel untuk mempersembahkan korban-korban persembahan, sehingga feast ini tidak dibutuhkan lagi ketika korban persembahannya tidak dipersembahkan lagi. Mari kita lihat sendiri apa yang Tuhan ajarkan melalui tulisan-tulisan di dalam kitab sucinya. Pelajaran ini saya bagi menjadi 4 bagian video. Bagian pertama kita lihat feast sebelum kayu salib. Bagian kedua kita lihat feast setelah kayu salib. Bagian ketiga kita bandingkan feast sebelum dan setelah kayu salib. Dan bagian terakhir adalah feast sesuai dengan apa yang tertulis di buku Roh Nubuat. Kita mulai dengan feast yang di-observe sebelum kematian Kristus di kayu salib. Di 2 Tawari 2 ayat 4, kita lihat kata the solemn feast. Arti kata feast adalah suatu appointment atau persetujuan untuk bertemu. A fixed time, waktu untuk bertemu yang sudah ditentukan dan ditetapkan. A festival, suatu perayaan. Assembly, yang artinya perkumpulan atau pertemuan. Dan appointed time, waktu yang ditentukan. Kita rangkai semua ini menjadi kalimat. Arti kata feast adalah pertemuan atau perkumpulan pada waktu yang sudah ditetapkan untuk mengadakan suatu perayaan. Bahasa Inggrisnya, to assemble together at the appointed time to observe a festival. Kita lihat di Merriam-Webster Dictionary, a time of celebration marked by special observances, atau waktu perayaan yang ditandai dengan perayaan khusus. Kita baca dari Noah Webster Dictionary 1828, the time of feasting, an anniversary day of joy, civil or religious, atau waktu untuk berpesta, hari peringatan kegembiraan, sipil atau keagamaan. Jadi feast diasosiasikan dengan sukacita, dan feast ini menunjuk kepada suatu peristiwa yang menjadi alasan untuk kita bersukacita. Dalam konteks pelajaran ini, bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, feast ini adalah umat Tuhan berkumpul bersama pada waktu yang ditetapkan untuk melihat atau mengingat kembali akan suatu peristiwa yang adalah alasannya mengapa mereka perlu untuk bersukacita. Ini adalah arti feast di Alkitab. Sekarang kita baca ayatnya. Ayat ini mengatakan bahwa umat Israel mempersembahkan korban bakaran setiap pagi dan petang, pada hari-hari Sabat, pada awal bulan, dan juga pada the solemn feast. Kita lihat di Keluaran 23 ayat 14-16, feast ini dirayakan 3 kali setahun. 3 kalinya terdiri dari pertemuan roti tak beragi atau unleavened bread pada bulan pertama. Kita tahu bulan pertama mereka merayakan Passover, wave shift, dan unleavened bread. Itulah pertemuan pertama mereka. Pertemuan kedua adalah the feast of harvest, yang kata lainnya adalah Pentecost. Dan pertemuan ketiga adalah pada akhir tahun, bulan ketujuh, feast of trumpets, day of atonement, dan the feast of ingathering atau the feast of tabernacle. Artinya, 3 kali pertemuan itu terdiri dari Passover, Wave Sheaf, Unleavened Bread, Pentecost, Trumpet,
Day of Atonement, dan In Gathering atau Tabernacle. Dan ini semua adalah pertemuan atau feast tahunan. Artinya, the solemn feast di Tawari 2 and 4 adalah pertemuan atau feast tahunan yang adalah a solemn feast di Keluaran 23 ayat 14. Jadi kalau kita baca ayat itu lagi, mereka mempersembahkan korban bakaran di waktu pagi dan petang, hari Sabat, hari awal bulan, dan pada hari-hari pertemuan tahunan atau on the solemn feast. Jadi mereka assemble-nya untuk mempersembahkan korban bakaran setiap hari, pagi dan petang, setiap minggu, hari Sabat, hari ketujuh, setiap bulan, pada awal bulan atau new moon, dan setiap tahun atau setiap pertemuan tahunan dari Passover sampai Tabernacle. Definisi feast tidak menyebut apa yang mereka perlu lakukan. Definisi feast hanya menyebut pertemuan pada waktu yang sudah ditetapkan untuk merayakan suatu peristiwa. Tidak disebut bahwa mereka perlu untuk mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran yang dipersembahkan bukan bagian dari definisi the feast. Artinya, apa yang mereka lakukan dalam hal ini mempersembahkan korban bakaran bukan bagian dari arti kata the feast. Jadi kita baca, korban-korban dipersembahkan pada the feast. Unsur waktu di 2 Tawari 2 ayat 2, yaitu harian, mingguan, bulanan, tahunan, adalah waktu-waktunya untuk mereka mempersembahkan korban bakaran mereka. Artinya, korban bakaran fungsinya untuk menunjuk kepada suatu peristiwa yang adalah alasan mengapa mereka perlu untuk bersuka cita. Fungsi korban bakaran ialah untuk melihat kematian Kristus di kayu salib. Karena bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, mereka perlu untuk melihatnya melalui korban bakaran yang mereka persembahkan, yang berfungsi sebagai object lesson dari kematian Kristus di kayu salib. Yang paling penting di sini adalah Kristus di kayu salib. Dan Kristus di kayu salib bisa dilihat dan dimengerti mata iman melalui object lesson korban bakaran yang adalah bayang-bayang kayu salib. Dan waktunya untuk memandang the love of God di kayu salib sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena dengan memandang, kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya yang kita lihat di kayu salibnya Kristus. Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 3 ayat 18, karakter kita dirubahkan dari glory to glory. Setiap kali saya memandang glory-nya, karakternya dirubahkan. Lebih sering memandang, lebih sering dirubahkan. Dan seringnya sudah Tuhan tetapkan, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Manusia yang cenderung lupa disebabkan oleh kesibukan hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini, sehingga mereka perlu untuk diingatkan untuk memikirkan hal-hal kekekalan agar jangan dibutakan oleh hal-hal yang hanya bersifat sementara. Kata feast ini sudah ada sebelum manusia diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 14, benda penerang di langit, bintang, bulan, dan matahari adalah kalender surga yang tidak pernah terlambat untuk mengingatkan kita semua pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita memandang kebaikannya. Di mana seharusnya kita yang mati, di kayu salib yang kita lihat adalah anak Bapa satu-satunya yang dia begatenlah yang memikul semua pelanggaran-pelanggaran kita. Bukankah hal-hal seperti itulah yang seharusnya memenuhi hati pikiran kita agar pengaruh dunia yang sangat kuat lenyap daya tariknya? Karena tidak ada bandingnya dengan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Fungsi daripada korban bayang-bayang kayu salib ialah untuk melihat the love of God di kayu salib. Feast adalah waktu tahunan untuk kita semua gather together untuk behold the love of God. Bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, mereka melihatnya melalui korban persembahan yang adalah bayang-bayang kayu salib. Feast bukan bayang-bayang kayu salib. Feast adalah waktu untuk melihat kayu salib. Bayang-bayang berlakunya sebelum kayu salib. Artinya, bayang-bayangnya yang dihentikan di kayu salib. Tetapi waktu untuk melihat kayu salibnya tetap berlaku dan jalan terus. Karena kita sekarang perlu juga untuk melihat kayu salib. Pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, harian, mingguan,
bulanan, dan tahunan. Feast adalah waktu untuk kita gather together untuk melihat the love of God. Yang kita lihat di kayu salib adalah upah dosa kita dipakukan. Hukum Tuhan dipenuhi tuntutannya. Walaupun yang memenuhinya bukan manusia berdosa, tetapi anak Bapalah yang memenuhinya. Adam dan seluruh keturunannya dapat memperoleh kehidupan kekal jika mereka, termasuk kita semua, percaya dan melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Dan karena peristiwa itulah, mengapa kita perlu untuk bersuka cita akan kebaikannya yang tidak ada tandingannya. Jadi kesimpulannya, arti the feast adalah waktu untuk berkumpul bersama pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, untuk memandang, merenungkan, membicarakan, mempelajari karakternya, kebaikannya, pengorbanannya, kemuliaannya, hukumnya yang adalah pengungkapan karakternya yang tidak berubah, dan kemurahannya di mana yang tergantung di kayu salib adalah anaknya, bukan manusia berdosa, dan keadilannya di mana tuntutan hukum dipenuhi sepenuhnya di kayu salibnya Kristus. Dan semua itu adalah alasannya mengapa kita perlu untuk bersuka cita, karena begitu besar kasihnya Bapa kepada manusia berdosa yang seharusnya binasa, tetapi diberikan kesempatan lagi untuk memperoleh kehidupan kekal. Korban persembahan hanyalah sarana untuk melihat kayu salib sebelum kayu salib. Sarananya yang dihentikan di kayu salib. Karena setelah kayu salib, kita tidak perlu untuk melihat kayu salib melalui sarananya. Tapi kita masih perlu untuk melihatnya pada waktu-waktu yang Tuhan sendiri sudah tentukan dan tetapkan untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. Di bagian kedua, kita akan mempelajari the feast setelah kematian Kristus di kayu salib. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran topik the feast ini di video kedua nanti. To God be the glory.